Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni hadir di persidangan kasus Undang-Undang ITE dengan terdakwa pegiat media sosial Adam Deni di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Adam Deni hadir dalam persidangan dan langsung mengajukan pertanyaan. Namun, pertanyaan yang dilontarkan Adam Deni dipatahkan oleh Ketua Majelis Hakim dikarenakan tidak sesuai dengan kasus yang sedang dipersidangkan. Bapak Ahmad Syahroni, apakah Anda memegang bukti bahwa saya melakukan pemerasan kepada Anda? Karena ya, karena saya merasa tersinggung ketika di luar sana saya diberitakan dengan adanya postingan ini, saya dibilang memeras yang mulia. Saya sakit hati yang mulia. Oke, siap. Siap yang mulia. Yang ingin saya tanyakan terkait kasus saya, saudara saksi tadi bilang bahwa saudara saksi merasa terancam karena narasi saya yang ingin melaporkan data-data, membuat aduan, ataupun mengantarkan itu kepada instansi terkait. Padahal narasi saya, menurut saya pribadi, tidak ada narasi yang mengancam. Jika saudara saksi Ahmad Syahroni merasa terancam, apakah benar saudara saksi melakukan dugaan penyalahgunaan jabatan untuk memasukkan barang mewah tanpa membayar pajak? Apakah saya sebagai rakyat tidak boleh membuat aduan jika saya menemukan dugaan tersebut kepada instansi-instansi pemerintah dan mentek akun-akun instansi terkait seperti apa yang dilakukan oleh Bang Ahmad Syahroni? Dalam sidang ini, Syahroni mengaku mencermati unggahan Adam Deni di media sosial mengenai berkas pembelian sepeda. Syahroni juga langsung memutuskan melaporkan Adam Deni karena menurutnya ada postingan Adam Deni yang memuat narasi ancaman. Apa yang menjadi informasi kepada publik terhadap pejabat dan lembaga terkait itu disarankan sangat tak boleh. Kritik boleh, tapi jangan menghujat. Itu saya sampaikan. Kenapa akhirnya saya melaporkan yang bersangkutan? Karena narasinya dalam konteks tiap dia posting itu narasi yang nada mengancam.